Vlog Puan Maharani jelang Rakernas 2 PDI Perjuangan tahun 2022 heboh di media sosial Twitter dan Instagram. Vlog tersebut pertama kali diunggah oleh akun Instagram Puan Maharani, tampak menampilkan pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Di dalam video, Puan Maharani terlihat membuat video vlog dengan kamera ponselnya. Saat membuat video tersebut, terlihat Presiden Joko Widodo tengah duduk menghadap meja Megawati. Gaya duduk Jokowi ini tampak disoroti oleh warganet. Puan Maharani membuat vlog dengan melatar belakangi Jokowi. Video vlog tersebut berdurasi kurang lebih 23 detik. Di dalam video tersebut, Ketua DPR RI tersebut menjelaskan situasi menjelang Rakernas. Seusai videonya viral, Puan pun angkat bicara. Dikatakan Puan, Megawati dan Jokowi berbicara mengenai bagaimana kedaulatan pangan itu sangatlah penting. Puan mengatakan, selain itu, Jokowi dan Megawati membahas soal lonjakan kasus COVID-19 karena adanya varian baru BA.4 dan BA.5 Omikron. Selain itu, Puan menyebut keduanya bicara tentang bagaimana pentingnya mengantisipasi krisis dunia terkait antisipasi konflik antara Rusia dan Ukraina. Pokok pembicaraan keduanya membahas bagaimana bergotong royong untuk kesejahteraan rakyat. Pagi ini lagi persiapan mau pembukaan Rakernas nih sama Mas Nanan. Terus ada Ibu lagi serius sama Presiden, yang lainnya ada Bendahara, Mas Pram, sama Kabin. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!